Nah, tapi tenang Lur, Polda Jambi menyalurkan 9 ton air bersih ke semua warga yang mati nih, yang tidak dapat air bersih selama 4 hari belakangan nih, gara-gara maling nih. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Kepolisian daerah Jambi menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat seberang kota Jambi yang terdiri dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan, pada Senin 28 November pagi. Menggunakan kendaraan taktis water cannon dan karhutla milik Samapta Polda Jambi, 9 ton air silih berganti disalurkan ke ember dan bak penampungan warga. Bantuan air bersih ini dilakukan karena sudah 4 hari aliran air PDAM terhenti karena adanya aksi pencurian kabel pompa di pos PDAM Pasir Panjang. Wadir Samapta AKBP Guntor Saputro yang memimpin penyaluran air bersih ini berharap aktivitas warga tidak terhambat dan bisa berjalan seperti biasanya. Saat ini pemasangan pompa cadangan tengah dilakukan guna menunjang pengaliran di wilayah intake Pasir Panjang yang mencakup Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.